Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel YouTube Arum Sport bersama saya Arum. Nah, oke, di sini berjumpa lagi ya. Sebelum saya memulai video saya kali ini, seperti biasanya saya akan menyapa sobat bedilers dimanapun sobat bedilers berada. Semoga dalam keadaan sehat, baik-baik saja dan dilancarkan rezekinya ya, teman-teman ya. Nah, oke, teman-teman ya, terima kasih banyak buat kalian yang sudah subscribe. Buat yang belum subscribe, silahkan subscribe dan klik tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik dari Arum Sport nih. Nah, oke, di sini Arum Sport mau mengingatkan lagi buat teman-teman yang mau berbelanja online itu hati-hati ya. Dan jika ada yang mengatasnamakan Arum Sport namun nomor WhatsApp-nya bukan nomor WhatsApp yang ada di bawah ini, nah tentunya itu bukan Arum Sport nih. Hati-hati ya teman-teman ya. Nah, oke, ini kita langsung aja. Di sini di depan saya ini ada Sub Tiger Long Tour Glow nih teman-teman ya, kayak gini penampakannya. Nah, langsung aja kita buka ya seperti apa. Oke, nah ini langsung aja kita buka ya seperti apa sih senapannya. Pasti kalian juga nggak asing lagi nih sama Sub Tiger Long kayak gini. Ini langsung aja kita buka dalamnya. Oke, ini kita sisihin dulu ya teman-teman ya. Oke, ini, nah unitnya seperti ini nih teman-teman. Ini dijadiin dua gini nanti biar aman di pengirimannya. Nah, ini langsung aja kita buka seperti ini kak. Oke, lalu oke, ini langsung kita pasang aja teman-teman ya. Ini bautnya kita sebentar, ini disisihin dulu. Oke, ini bautnya kita lepas ya, kita lepas lalu kita pasin. Kita pasang. Oke, ini bautnya ya yang tadi ini langsung aja dipasin. Bentar nih teman-teman, agak susah nih. Oke, ini kita pasin dulu sebentar. Kayak gini. Oke, ini pakai obeng nih ya, sengaja dipasin. Oke, kalau sudah, tuh. Oke, untuk spesifikasinya, yuk langsung aja. Oke, ini langsung aja, ini udah dipasang ya teman-teman ya, langsung aja ke spesifikasinya seperti apa. Nah, untuk Sub Tiger Long Tour Glow ini mempunyai panjang laras itu 60 cm dengan UD laras 8 mm dengan alur 12. Nah, untuk serombongnya sendiri ini mempunyai UD 13 mm ya teman-teman ya. Nah, untuk larasnya ini berbahan baja dengan tabungnya itu ber-UD 22 dengan berbahan tabung baja nih teman-teman ya. Sudah dilengkapi sama visir dengan visir depan belakang kayak gini nih teman-teman ya. Jadi buat kalian yang belum punya teleskop bisa sementara pakai visirnya ini. Nah, ini untuk spesialnya di Sub Tiger Long Tour Glow ini. Ini di visirnya nih teman-teman ya, karena ini bisa diputer ya, diputer ke kanan, ke kiri, bisa juga ke bawah, ke belakang, ke atas, ke bawah nih teman-teman ya. Nah, ini untuk visirnya, ini bisa nyala ya teman-teman ya, bisa nyala di malam hari nih, keren banget. Nah, oke, untuk grendelnya sendiri, ini grendelnya tarikan putar nih teman-teman ya, dengan popper kayu mahoni. Kayak mohon yang terpilih yang klasik kayak gini nih dengan ukir-ukiran nih teman-teman ya kayak gini dengan
ukiran kijang nih. Oke, dengan, oh iya teman-teman, ini sudah, nih ada karetnya nih teman-teman ya. Ada bantalan karet nih, mantap banget. Nah, untuk power akurasi, oke ya teman-teman ya. Untuk sejenis uklik kayak gini, dan untuk pompanya itu kurang lebih minimal 3 kali pompa sampai 12 kali pompa, oke. Buat kalian yang mau beli sekalian full set, nanti dapat harga lebih murah nih teman-teman ya. Jadi kalau misal kalian mau beli full set sekalian, nanti bisa langsung tanyain aja. Buat kalian yang mau nyari PCP maupun gejluk, nanti juga bisa langsung tanyain aja. Nah, buat kalian juga yang mau ngasih masukan, mau review apa lagi, nanti bisa langsung tulis di kolom komentar nih teman-teman ya. Nah, di sini untuk cara pembayarannya itu bisa melalui, maaf, bisa transfer rekber maupun COD atau bayar di tempat. Jadi buat kalian yang takut transfer, nanti bisa langsung COD aja. Oke, untuk sistem pemesanannya di sini bisa melalui WhatsApp yang ada di bawah ini, Instagram, Shopee maupun Facebook yang ada di bawah ini. Oke, jangan lupa di order nih teman-teman ya. Sekian pengulasan dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa buat subscribe, like, share dan komen ya teman-teman ya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras.